really know, yeah. It's too late for me, not too late for you to be great. You see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. Shazam, Fury of the Gods merupakan sequel yang telah lama ditunggu dari film Shazam, 2019. Film ini kembali berkisah tentang Billy Batson, diperankan Asher Angel, yang memperoleh kemampuan menjadi superhero setiap kali ia mengucapkan kata Shazam. Dengan bantuan saudara angkatnya yang berubah menjadi sesama pahlawan super, Billy melawan kejahatan dan belajar untuk mencintai keluarga barunya. Film pertama Shazam menerima banyak pujian karena dianggap lebih ringan daripada film DC Extended Universe lainnya. Saat itu, Warner Bros. Langsung mengumumkan bahwa sequel film tersebut sedang dikerjakan. Billy Batson alias Shazam, beserta seluruh keluarga supernya harus menghadapi ancaman baru. Ancaman barunya ini adalah grup villain Dewi Wanita, Daughter of Atlas. Grup villain tersebut memiliki 3 anggota, Anthea, diperankan Rachel Zegler, Calypso, diperankan Lucy Liu, dan Hespera, yang diperankan Helen Mirren. Motivasi ketiganya di sequel ini adalah karena kesal dengan Shazam. Spesifiknya, ketiganya kesal karena Billy dan keluarga Shazamnya dianggap mencuri kekuatan super para dewa, terutama dari dewa yang juga ayah mereka, Atlas. Shazam yang sedang berkonsultasi terkait keraguan dirinya menjadi superhero, membandingkan dirinya dengan superhero lainnya dari DC Comic, yaitu Flash dengan kostum merah dan tanda petir seperti dirinya, Aquaman yang terlihat sangat jantan, dan Batman yang sangat keren. Shazam sendiri memiliki kemampuan dan kekuatan berupa tahan tembakan senapan, terbang, dan kemampuan yang berkaitan dengan listrik yang tak kalah kuat dibanding dengan superhero lainnya. Namun, karena merupakan perwujudan dari seorang remaja, menjadikan Shazam memiliki kepribadian seorang remaja. Di sequel kali ini, Shazam memiliki keluarga yang disebut Shazamily. Aktor Adam Brody, dari serial The OC, dipilih untuk menghidupkan karakter Freddy. Freddy lebih dikenal sebagai pembuat onar. Keluarga asuh ini juga memiliki anggota bernama Eugene Choi. Choi adalah seorang anak laki-laki yang dengan mudah menjadi anak terpintar di keluarga. Eugene dimainkan dalam film oleh Ian Chen. Rose Butler, dari serial Riverdale, berperan sebagai versi dewasanya. Sementara karakter Mary Marvel diperankan aktris Michelle Bord. Fans akan mengenali Bord dari sejumlah penampilan tape-nya di Hawaii Five-0, Combat Hospital, dan The Forgotten. Mary Marvel atau Mary Bromfield awalnya diperkenalkan sebagai saudara perempuan Billy, salah satu anak asuh yang lebih berkepala dingin. Salah satu keluarga Shazam lainnya, Pedro, dimainkan Deji Cotrona dari serial From Dusk Till Dawn. Detail utama yang relevan dengan Pedro adalah bahwa dia besar untuk usianya, menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan keraguan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Saat Billy berbagi sihir Shazam dengan saudara angkatnya, Pedro menjelma menjadi orang kuat berjanggut raksasa. Terakhir, tidak ada bagian dari transformasi dari anak-anak menjadi pahlawan super dewasa yang lebih mengharukan daripada Darla Dudley, anak bungsu Shazamily. Megan Good akan berperan sebagai Darla dewasa. Selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah proyek awal DC Studios, masa depan Shazam di DC Universe telah menjadi sedikit misteri. Meskipun The Flash akan berfungsi sebagai reset untuk DC Universe, tidak semuanya harus dikecualikan. James Gunn menjelaskan bahwa berbagai aktor masih bisa kembali setelah reset. Shazam Fury of the Gods, nasib tempatnya di DC Universe mungkin akan berubah positif, berdasarkan penerimaannya. Reaksi awal untuk Shazam Fury of the Gods secara keseluruhan positif, meskipun itu di depan ulasan umum. Jika ini sukses secara komersial, itu kemungkinan akan memberi DC Studios lebih banyak alasan untuk mempertimbangkan, melanjutkan franchise Shazam sebagai bagian dari DC Universe. Paling tidak, mereka mungkin memberi lampu hijau pada Shazam 3, untuk memungkinkan Levi dan para pemain mendapat kesempatan untuk menyelesaikan trilogi. Tapi itu tidak mengesampingkan ide mereka terus muncul di DC Universe setelah sequel potensial. Let it push you to see more clear. I don't wanna think about the pain.
no more. Everybody's not the same. We all open different doors. Yeah, we've all got different brains. That's what keeps starting these wars. I just stay within my lane. Hope my words even score. I just try to keep it real. Find a way to buy a meal. Find a way to make a deal. Find a way to help us heal. I don't wanna have regret. That's what pushes me to get everything I wanna get. Work with every single breath, yeah. Know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear. I know that we all have fear. In the back of our minds we hear the devil that's in our ear. Let it push you to see more clear.